Gak ngerti deh apa yang ada di otak lu, Ben. Sakit tuh. Karena kalau emang ada orang yang bisa bikin kopi paling enak di Jakarta ataupun di Indonesia, ya orang itu pasti gue. Jadi Anda bilang Perfecto kopi terbaik di dunia. Apa dasarnya? Maksud Anda ada kopi yang lebih baik dari Perfecto? Iya. Halo, era.id kali ini menemui salah satu sineas muda. Berjiwa muda, sineas muda, Deng. Mas Angga. Halo. Gak ada yang tepuk tangan, saya tepuk tangan. Mas Angga, sehat? Sehat. Tadi katanya pakai kacamata, kurang tidur. Kurang tidur, biasalah. Kenapa ini? Kenapa? Yang paling menyerap waktu hari-hari ini apa? Kesibukannya emangnya? Oh, karena baru launching film baru juga ya? Iya, lagi baru launching film, terus lagi ada beberapa film yang lagi kita kerjain di sini. Jadi cukup bikin tidur terbatas. Tidur terbatas. Ya maksudnya Mas Angga ini sebagai sineas, salah satu sineas Indonesia, gimana Mas melihat pengaruh apa budaya luar terhadap karya-karya sineas Indonesia? Saya pikir pertama kita ada di era globalisasi di mana batas-batas negara nyaris sudah nggak ada hari ini karena kita hidup dalam dunia informasi digital, ekonomi digital. Ini advantage, tapi juga perlu disikapi dengan tepat. Pertama, bahwa dengan banyaknya informasi, kita bisa lebih tumbuh sebagai sebuah komunitas, tumbuh sebagai sebuah peradaban, bisa lebih cepat. Kita bisa punya akselerasi pertumbuhan, punya akselerasi untuk bisa lebih maju. Kita punya problem di mana pendidikan belum merata, kualitas pendidikan yang masih rendah. Itu jadi tantangan, tapi ya saya rasa hari ini globalisasi dan pertukaran budaya, asimilasi budaya satu sama lain lebih banyak positif sih. Oke, tapi kalau menurut Mas Angga sendiri ini pengaruh budaya luar ini memang luas sekali ya kita berbicaranya, bisa berbagai aspek. Tapi kalau kita ngomongin di film, cukup mendominasi karya-karya perfilman Indonesia kah atau gimana? Kita kerucutkan lagi di film-filmnya Mas Angga. Tapi bahwa kemudian pengaruh budaya itu udah ada dari zaman Indonesia belum ada. Maksudnya ketika kita masih jadi Nusantara, masih ada kerajaan-kerajaan kecil, bahkan agama yang kita anut sekarang di Indonesia gak ada satupun agama yang berasal dari budaya asli kita. Dan sejak awal Nusantara secara geografis udah jadi bagian dari peradaban dunia gitu. Begitupun film bukan bentuk dari budaya yang muncul di sini. Maksudnya film original. Adalah film adalah form yang lahir di barat, dibawa dan kemudian kita memakai form itu untuk bercerita bahwa apakah kita nggak punya budaya kita dalam film-film kita. Ya, the story itself is our culture gitu. Dan itulah cerita dan budaya kita. Dan kalau ditanya apakah film-film saya punya kedekatan dengan budaya lokal, ya semua cerita berasal dari Indonesia. It's Indonesian story, yeah. It's our story, so it's our culture.